Hoju Oras berdua-dua, saya Redol Asido Panjaitan sedikit menanggapi kenaikan harga BBM atau penyesuaian harga BBM. Semoga para pengusaha-pengusaha UMKM termasuk teman-teman pengusaha kerupuk juga bisa menyesuaikan harga supaya tidak membebani para pengusaha termasuk masyarakat Indonesia pecinta-pecinta kerupuk, karena memang kerupuk adalah buatan Indonesia, makanan yang merakyat. Jadi dengan adanya penyesuaian harga BBM, saya berharap pengusaha juga bisa tetap menyesuaikan produksinya dengan tidak mengurangi rasa yang lezatnya itu atau yang gurih. Namun saya berharap pemerintah bisa mengembalikan harga subsidi BBM ke seperti semula yang sebelumnya. Mungkin dengan cara pengalihan anggaran biaya belanja negara yang lain yang begitu kurang penting bisa dialihkan ke subsidi BBM sehingga masyarakat di bawah tidak mengalami kesulitan termasuk pengusaha-pengusaha kerupuk. Jadi, kerupuk ini juga bisa tetap kita lestarikan, kita banggakan bahwa makanan kerupuk ini adalah yang terbaik, bisa menggugah makan selera kita. Demikian, semoga pemerintah mengembalikan penyesuaian harga BBM ke tempat semula. Terima kasih. Hoju.